mengenai respon walet yang liar ketika mendengarkan SP kita. Nah itu, ini banyak terjadi ya, memang apa namanya, kita perlu pahami juga ini. Itu bisa karena SP-nya atau bisa karena juga walet-nya ya, yang masih adaptasi. Baik, sekarang mulai dari SP-nya lah ya. SP-nya itu mungkin ya gini. Jadi kalau memilih suara SP itu memang harus yang suara bagus ya. Suara bagus artinya kita perlu memilih unsur-unsur di dalam suara panggil itu, suara panggil yang memang disukai oleh walet. Maksudnya disukai itu ya suara-suara yang membawa perasaan senang ataupun perasaan ini di walet ya. Kan kalau para editor ataupun kreator suara walet itu kan mereka pasti sudah paham ya, apalagi yang sudah punya nama-nama besar ya, itu kan mereka sudah paham dengan jam terbangnya ini walet ketika bersuara begini ini itu dalam kondisi apa itu ya, senang, birahi atau kejar-kejaran atau apa ya, itu pasti mereka sudah paham, sehingga suara walet yang dihasilkan itu kalau yang asli itu pastinya sudah terbukti. Nah, ada juga suara-suara yang suara-suara yang walet dalam kondisi panik misalnya suara seperti hanya yang banyak disebutkan suara ceklok gitu ya, walet-walet yang terancam ya, walet-walet yang terancam gitu kan. Nah, di situ mereka pasti datang dengan suara itu, tapi apa, gerak tubuhnya itu gerak tubuh yang tidak nyaman. Maka memilih suara juga harus cermat gitu ya. Kalau dari apa SP yang kami bagikan ya, dari editor-editor terbaik di Indonesia, itu sudah kami pastikan ya untuk suaranya suara bagus, maka silakan mengambil dari channel ini. Nah, kemudian setelah tentang unsur suara, yaitu tentang settingannya, mungkin settingannya belum pas ya, terlalu kenceng mungkin ya, terlalu kenceng juga bisa menyebabkan suara liar ya, seperti di pertanyaan pertama tadi yang walet mental itu. Atau suaranya bagus tapi perangkat audio kita bermasalah, speakernya misalnya pecah suaranya ya, pecah, itu juga bisa bermasalah ya. Sudah suara bagus tapi tata suara ataupun teknis tata suaranya tidak pas juga itu bermasalah. Maka dipastikan suaranya bagus, settingannya benar, dan sebelumnya juga silakan pastikan tweeter, kabel, ampli itu tidak ada masalah ya, tidak ada masalah, semuanya bekerja dengan baik. Nah itu dari segi suara. Kemudian dari segi walet-nya mungkin dia karena lihat kenapa, mungkin karena lagi adaptasi boleh ya, lagi adaptasi, maka responnya ya masih begitu, lari sana lari sini gitu ya, lari sana lari sini. Cuma perlu kita perhatikan apakah dia mau masuk atau mau mendekati LMD ya, dengan tenang gitu kan. Setidaknya seliar-liarnya walet yang sedang beradaptasi, dia akan penasaran dari LMD kita. Penasaran ke LMD kita. Nah, itu perlu kita perhatikan. Cermati kalau ada masalah nanti, ada yang tidak wajar nanti, silahkan ditangani ya, segera ditangani. Nah, untuk itu bolehlah kita sharing-sharing bagaimana kondisi rumah walet Anda, suara tata suaranya, responnya, bolehlah kita sharing melalui channel ini ya, baik di kolom komentar maupun di akun sosmed kami. Nah itu ya, mudah-mudahan teman-teman tetap sarankan ya, hal ini hal biasa, tapi kalau kita tahu ilmunya itu membuat kita menjadi tenang. Kalau kita tenang, gampang suksesnya, percaya saja.